Tidak dinafikan, pelajaran pada zaman ini merupakan pasport bagi meraih kesenangan dalam kedudukan masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Alia Masyitah binti Ahmad Sufian dari unit sijil pengendalian acara. Motivasi pelajar cemerlang dilengkapi doa dan amalan ditulis oleh Muhammad bin Abdul Latif, keluaran Al-Hidayah Publisher, cetakan kedua tahun 2001. Usaha yang disatukan untuk meraih kecemerlangan dalam peperiksaan perlulah disusun dengan sebaiknya. Ramai di kalangan pelajar yang belajar semata-mata untuk lulus dalam peperiksaan. Ini merupakan niat yang salah. Niat menimba ilmu haruslah untuk memperoleh ilmu pengetahuan. Dan ilmu pengetahuan juga perlu digunakan dengan sebaiknya untuk kepentingan agama, negara dan juga bangsa. Niat belajar hendaklah semata-mata untuk mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila seseorang meletakkan niat mereka untuk mencari keredaan Allah, maka mereka akan memperolehi pahala darinya. Buku ini disusun dan mengutarakan teknik-teknik belajar dan tips untuk lulus peperiksaan. Buku ini juga diterbitkan mengikut landasan agama Islam. Kerana dalam agama Islam, semuanya lengkap meliputi hal duniawi dan juga ukhrawi. Semoga sidang pelajar akan memperolehi manfaat daripada buku ini, insyaAllah. Sekian sahaja resensi buku daripada saya, Nur Alia Masyitah binti Ahmad Sufian. Terima kasih.